Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual lagi. Nah, kali ini saya sudah berada di perbatasan antara Jogja dengan Magelang, teman-teman. Nah, saya mau menuju ke gerbang masuk dari Candi Borobudur yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi gerbang masuk Candi Borobudur yang ada di Kabupaten Magelang itu ada tiga ya, teman-teman. Jadi gerbang Macan, gerbang Kalpataru, sama gerbang Gajah. Nah, waktu itu saya pernah ke sana, cuman masih dalam proses pembangunan, jadi belum jadi 100%. Nah, kalau sekarang itu sudah jadi 100%, teman-teman. Jadi saya pengen lihat bagaimana wujudnya. Oke, langsung saja kita gas ke sana, teman-teman. Wah, ini truknya barusan pecah ban. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah sampai di daerah Muntilan, lewat daerah Pecinan. Nah, ini mendekati pasar Muntilan. Biasanya lalu lintasnya itu padat. Oke, kita sampai di pasar Muntilan. Nah, sebelah kiri itu pasar Muntilan, teman-teman. Pasarnya ini habis direnovasi. Oke, kita sampai di daerah Perumpung. Perumpung ini merupakan pusat kerajinan batu yang ada di Muntilan, yang ada di Kabupaten Magelang tepatnya. Karena setahu saya kerajinan batu cuma ada di sini. Nah, di sebelah kanan itu Taman Bambu Runcing, teman-teman. Kita sampai di jembatan Kali Pabelan. Nah, sesaat lagi kita hampir sampai nih di gerbang singa. Singa apa macan ya? Gerbang singa kayaknya. Nah, kita akan ambil ke arah kiri. Kalau kiri itu jalan terus yang menuju ke Borobudur, teman-teman. Oh, gerbang singa, teman-teman. Maaf, saya yang keliru. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, saya akan coba muter saja. Kemungkinan saya cuma akan lewat saja ini, teman-teman. Nah, bagus sekali ya, area sini sekarang sudah dibangun. Merupakan salah satu pintu masuk menuju ke Candi Borobudur. Ini di sebelah kiri ini pedestrian sudah sangat bagus sekali. Nah, kita melewati gerbang singa. Kalau yang sebelah kanan itu belakangnya nggak ada tokonya. Kalau yang di sini belakangnya ada kayak semacam kios-kiosnya gitu.
Coba kita akan berhenti sebentar. Nah, kalau yang di Gerbang Singa yang sebelah sini itu belakangnya kayak ada tempat untuk kios nanti mungkin ya sini. Saya juga kurang tahu juga. Terus di bagian sini itu Gerbang Singanya. Bagus banget ya. Dan lalu lintasnya lumayan ramai ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut menuju ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang Kalpataru yang ada di daerah Blundo. Oke teman-teman, kali ini kita hampir sampai di gerbang Kalpataru. Nah, gerbang Kalpataru ini ada di daerah Blundo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Kita salip aja truknya ini. Oke, di depan itu sudah nampak pertigaan Blundo. Jadi gerbang Kalpatarunya itu ada di pertigaan ini. Cuman kalau saya lihat kemarin-kemarin itu ini agak kecil ya dibandingkan dengan dua gerbang lainnya, mungkin karena area atau space-nya memang kecil di sini. Nah, jadi di belakangnya ini sudah ada gereja gitu. Nah, ini gerbang Kalpataru. Jadi space di sekitaran sini emang kecil teman-teman. Oke, saya akan lanjut menuju ke Candi Borobudur dan menuju ke gerbang yang ketiga teman-teman, yaitu gerbang Gajah. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Kota Mungkit. Kota Mungkit itu ibu kotanya Kabupaten Magelang. Nah, di sini nampak ada deretan kantor-kantor. Nah, ini ada Polres Magelang di sini. Terus ada deretan kantor-kantor pemerintahan juga ada di sini. Ini ada BPN, instalasi farmasi, laboratorium kesehatan. Nah, ini di sini Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Terus ada kantor DPRD Kabupaten Magelang. Ini kantor bupatinya. Nah, di sini lapangan Kota Mungkit atau lapangan Dr. Supardi. Ini bagus sekali sekarang ini. Rumah dinas Bupati Magelang di sebelah kiri. Nah, kita ambil yang kanan ke arah Candi Borobudur atau ke arah Purworejo teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Jogja. Jadi kalau lurus itu ketemunya adalah gerbang Singa yang ada di Palbapang tadi. Nah, sebentar lagi kita akan melewati jembatan Sungai Progo. Nah, ini jembatan Sungai Progo yang ada di Magelang. Kita sampai di daerah Brojonalan. Saya akan ambil yang lurus teman-teman, yang menuju ke arah Candi Borobudur. Sebenarnya kalau ke kanan juga bisa. Nah, di depan itu sudah area candi, cuman candinya itu sebenarnya masih di belakang gitu teman-teman, nggak kelihatan kalau dari sini. Oh, lagi ada perbaikan ya.
Saya jarang lewat sini soalnya kayak ada renovasi begitu. Oh, jadi nggak kelihatan nih sandinya. Oh, sekarang lewat sini pintunya sementara. Nah, ini sekarang saya berada di jalan menuju ke arah Salaman, teman-teman. Atau jalan menuju ke gerbang Candi Borobudur, yaitu gerbang Gajah yang ada di daerah Kembang Limus. Nah, sebentar lagi kayaknya setelah turunan ini. Nah, itu sudah nampak, teman-teman. Gerbang Gajah. Gerbang masuk, salah satu gerbang masuk candi ke Candi Borobudur. Luas banget ya, ini kayak yang ada di Palbapan nih, luas banget. Belakangnya ada kayak nantinya itu calon UMKM gitu, kios-kios UMKM. Nah, saya akan berhenti di sini sementara. Lumayan luas. Jadi ini kayaknya kalau dibandingin kan gerbang yang menuju Borobudur itu ada 4 ya. Nah, untuk area ini sepertinya yang paling luas, teman-teman. Jadi tamannya itu luas banget. Yang gerbang Samudra Raksa itu juga nggak terlalu luas.